okey, kita nak buat apam balik. Cara senang sekali, okey. Kita bubur telur sebiji, okey, gula dan juga esen vanila. Okey, kita kacau dia sampai dia kembang. Okey, kemudian kita masukkan fresh milk, okey, susu segar. Kacau sebati. Kita masukkan tepung, baking powder dan juga soda. Boleh masuk garam juga. Okey, kacau. Nampak dia pekat, kita tambah sikit air. Yang ini agak-agak je, eh. Okey, kacau sampai nampak dia smooth saja, ya. Cantik je. Okey, masukkan titikkan sikit pewarna kuning. Bagi cantik je. Okey, siap. Jom kita panaskan pan, bubur minyak sikit je. Okey. Kemudian kita tuangkan adunan kita. Ikutlah ketebalan yang you all nak, okey. Ratakan dia semua, kemudian kita biarkan dia sampai nampak dia ada lubang-lubang macam tu. Okey, then kita taburkan gula, kacang tumbuk dan juga jagung yang berkrim. Ikut sukalah, eh, berapa banyak nak bubur tu. Kemudian ditambahkan sikit dengan ketulan butter. Okey, yang ini optional lah, nak bagi dia lemak-lemak je, tak ada apa pun. Alright. Dan kita biarkan dia sampai nampak dia senang diangkat, diterbalikkan. Maksudnya dia senang dah masaklah tu. Okey, dah. Siap dah. Wah, tu dia. Okay, now yang ini Ellie nak tunjuk untuk buat filling lain. Yang ini Ellie bubur coklat pula. Sama je semua cara dia. Okay, cumanya Ellie bubur coklat rice dan juga coklat chip. Selain daripada tu, you boleh taburkan dengan apa, Oreo crumb ke, dengan cheese ke, blueberry, strawberry. Ikut sukalah, nak bubur apa pun boleh, nak campur apa-apa pun boleh. Okay, sama je cara dia. Okay, boleh pelbagaikan. Alright. Tu dia, senang je kan? Okay. Now kita nak potong, kita nak tengok isi dalam dia. Okey, kalau tengok yang Ellie buat ni taklah tebal sangat. Nice saja tu dia. Ha, sedap. Tu. Okey. Selamat mencuba semua. Thanks for watching.